kalau untuk tiga gili ini memang major 70-80% ini kan dari mancanegara. Ya, sisanya memang dari nasional yang domestik lah. Nah, sehingga ketika COVID betul-betul mereka sudah tidak bisa merubah market begitu saja, Mas, itu. Karena visibility kita di internet itu memang lebih tinggi di luar. Oke, di Tiga Gili ada sekitar 400 properti. Yang saya hitung kemarin yang buka normal sama seperti di tempat saya, artinya restorannya ada atau tidak tamu kita tetap buka, itu kurang dari 20 properti. Perahu pecah deh itu. Perahu pecah ya. Tiba-tiba langsung dada kayak gini dah kondisinya. Mau cari rezeki sulit sekarang. Semua orang cari anu sulit dah semua sekarang ini. Makanya teman-teman semua beralih ke tukang gitu, peladen, kadang-kadang nebang pohon. Semua dah dikerjain pokoknya. Itu sedih kalau nggak cukupin anak mau minta uang itu, bilang nggak ada uang itu kan susah. Dan anak juga pasti udah marah, tapi sikapi dengan candaan aja gitu. Kalau dia minta uang, bilang nanti gitu. Karena percuma kita buka hotel tapi tidak ada media untuk transport penyeberangannya ke sini, sehingga kami mencoba saling bahu membahu sama teman-teman hotel asosiasi di sini. Oke, kita open. Tapi kami tidak bisa daily karena operasional dengan tamu tidak seimbang. Sehingga kami membuka 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Oke. Itu hanya sekali keberangkatan dan frekuensi penumpang tidak lebih dari 30% dari kapasitas.